Hai guys, di perjalanan saya kali ini saya mau menuju ke salah satu penginapan bernama Kabin Merbabu. Lokasi penginapannya berada di Dusun Cuntel, Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Semarang, Jawa Tengah. Setelah merayakan momen tahun baru tadi malam di Hotel Demerik Salatiga, pukul 1 siang saya berangkat menuju ke penginapan kedua. Dari Demerik Hotel Salatiga, perjalanan akan memakan waktu sekitar 30 menit. Buat kamu yang ingin ke Kabin Merbabu ini juga, tanpa capek-capek nyetir, kamu bisa menggunakan transportasi umum, guys. Untuk tiketnya, kamu bisa cek dan booking tiketnya dari Jakarta ke Terminal Tingkir Salatiga di aplikasi Redbus atau Traveloka. Lalu, dari Terminal Tingkir, kamu bisa sewa mobil atau menggunakan Grab menuju ke Kabin Merbabu. Perjalanan menuju ke Kabin Merbabu ini, kita akan melewati banyak tempat-tempat wisata yang searah dan kafe-kafe dengan view pemandangan yang oke punya, guys. Jadi, dengan menginap di Kabin Merbabu ini, kamu bisa ke banyak tempat wisata di area Cuntel ini sekaligus. Dan sekarang, yuk kita lanjutkan perjalanan menuju ke Kabin Merbabu. Area wisata di Cuntel ini itu bisa melalui dua jalur, guys, yaitu melalui Salatiga atau Magelang. Dan di sepanjang jalan menuju Kabin Merbabu ini, kita akan melewati banyak tempat-tempat wisata seperti Umbul Songo, Embun Merbabu, Merbabu Park, Bukit Harapan Cuntel, Pinus Cuntel, Gardu Pandang, Gunung Sari, dan Awan Putih. Thank you.
Nah guys, di sebelah kanan saya ini adalah Merbabu View Cafe. Dari sini kita sudah mendekati area pos ojek yang akan mengantarkan kami ke kabin Merbabu. Untuk menuju ke kabin Merbabu ini, itu mobil tidak bisa naik ke atas ya guys, karena jalanan yang cukup kecil serta terjal. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get. Kita mau ke bawah lagi sebentar ya. Iya. Sama yang ini. Eh? Ini. Oh iya. Lupa saya. Apa kita foto dulu di sini bentar? Ah, dengan Mas Somad? Iya. Oh iya. Ini. Mas Somad. Oh, berarti mau turun lagi? Iya, saya mau turun lagi, mau ke Omah Merbabu. Omah kembang. Ini iya kayak gini. Ya, lagi juga dapat tips. Enggak apa-apa. Kok salah? Nah, guys, ini adalah kamar yang kami sewa di kabin Merbabu. Kamar ini muat untuk 4 orang. Biaya per malamnya plus include extra bed itu Rp600.000 tanpa breakfast. Dan di kamar mandinya juga sudah ada water heater. Nah, sekarang kita mau ke Omah Merbabu, guys. Jadi ini Omah Merbabu itu kafe. Dari sini kita naik ojek lagi.
How it's supposed to feel.